puasa. Makan dulu aja. Nama gue Brook Bill, atau bisa dipanggil Billy juga. Jadi kayak terserah lu manggil Bill, mau manggil Billy juga boleh. Yeah. Jadi dulu pertama kali gue punya moniker tuh namanya Ill Bill. Gue udah sempat rilis satu lagu di SoundCloud. Terus akhirnya gue nyari-nyari, udah ada yang pake nama Ill Bill juga. Terus akhirnya gue kayak, apa ya ini gue ganti-ganti nama apa ya yang tetap ada Bill Bill juga. Karena gue mikir kayak, Brook Bill aja gitu kan. Gue ngomong di depan Liz, si guru apa hip hop di Double Dare juga kan. Depan Liz kata Liz kayak, lu mau lu Brook terus nama tuh doa gitu kan. Kayak, ya udah apa dong. Dia bilang, Brook aja Brook, make angka 8. Kayak, ya udah boleh-boleh. Jadi udah sih sebenernya kayak gak ada artinya kayak, apa ya kayak... dikasih blessing aja sama si Liz tuh aja nih nama buat lu. Gitu aja. Kita ada tanya-tanya profil sebelumnya namanya Brook juga tuh, Brook D. Iya. Yeah. Oh, dia tuh kayak biji kedua gue lah. Jadi kayak ada dua biji nih kayak sebelahnya gitu. Teman-teman gue kenal dari Double Dare juga, dari masuk Hip Hop Academy kan. Terus gue ketemu dia sama dua orang lagi di angkatan gue, si King Fish sama Wirta Jaya. Oke, lo dimasuk dari apa, berapa? 2019, gue batch keempat. AKA batch paling bagus di Double Dare. Canda demi Allah, canda demi Allah, bercanda. Gue mau bawain lagu Wish You yang sama si Brook D juga, cuma ini kayak version kayak di, bukan di remix, cuma dibikin kayak lebih apa ya, lebih keren aja sih buat dibawain live. Kayak electric gitu. Jadi ini lagunya tuh sebenarnya, jadi awalnya waktu itu si Brook D datang ke studio, dia kayak, Bill gue ada bahan nih, apa-apa coba. Langsung ditaruh beatnya sama ditempel kan beatnya, udah tempel beat abis itu. Dia kayak, nih hooknya nih gue udah ada, ngikutin melodinya aja kayak ada sample chopnya gitu kan. Jadi itu kayak tentang lagu galau gitu. Jadi si Brook D dulu pernah heartbroken gitu kayak by his first ever love. Waktu dia masih di London, terus dia kayak super sad. Sekiranya ya udah ditumpahin semuanya ke lagu itu. Jadi intinya itu tentang mantan-mantan yang brengsek udah itu ya. Gampangnya. It's not that deep, bro. Oke, okay. Lo hari ini bakal perform sama siapa aja? Gue bakal perform sama Brook D, sama gitaris ada Rascal, sama L, anak Double Dare juga. Oke, okay. Gue mau nanya dikit juga tentang puasa. Lo puasa gak? Puasa dong. Nggak tahu, tergantung berapa kali gue ketemu warteg pas siang-siang. Gue mau ini tuh minta pesan-pesan buat teman-teman yang puasa yang lain. Kalau lagi puasa jangan cabut sama gue, apalagi lewat warteg, karena lu ngelihat tempe orek sama es teh manis siang-siang pas lagi puasa tuh. Mom and Dad, I'm sorry, I'm just kidding. Nggak, aku puasanya full terus kok. Oke. Okay. Peace, thank you. Just wanna live without you.